Good morning guys, so balik lagi di channel saya Alef Film. So hari ini saya mau buat review lens, yaitu lens baru saya, yaitu Samyang 14mm for full frame dan juga APS-C. Aperture adalah 2.8. So hari ini juga saya akan pergi tes lens ini, akan buat video cinematic juga. Dan juga saya mau pergi salah satu tempat baru di Kuala Lumpur, yaitu Iconic Saloma Bridge yang baru launching juga. Saya ingat bulan lalu saya tidak sempat pergi sebab sibuk juga dengan syuting dan juga sibuk kerja, of course. Dan selalunya orang akan pergi sana sebelum malam. Saya tak mau pergi malam sebab sangat ramai orang dan susah nak ambil gambar. Okay, so during opening pun memang sangat ramai orang. So kita akan try lens ni, dan lens ni if you guys see is very very wide, okay, 14, dan distance saya mungkin dalam 25 cm saja sudah wide. Kalau saya lebih jauh mungkin lebih wide ya. So yeah, untuk vlogging sangat sangat bagus, tapi sangat berat lah untuk bagi saya. Lens ni agak berat untuk vlogging, tapi untuk vlogging sementara should be okay. So yeah, just follow me, kita pergi Saloma Bridge. Okay guys, kita lagi on the way pergi Saloma Bridge. Dan ini first time saya jalan-jalan Saloma Bridge. Ini adalah iconic bridge di berhampiran KLCC. So ini first time juga saya datang sini. Sebelum ini pernah diajak tapi saya belum datang sebab sibuk. Dan hari ini kita di sini. So hope you guys enjoy the video. I will show you guys the video later. Bye. Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on, come on. Okay, sudah di dalam Saloma Bridge, it's so beautiful. Sebelumnya dia baru buka bulan lalu, dan jembatan ini adalah berhubung dengan kampung baru dan juga KLCC. So banyak orang datang sini untuk ambil gambar, terutama malam. So dia ada apa namanya, dia punya lampu yang Okay guys, so saya baru ambil video tadi. Ya, tidak ramai orang sebab masih pagi. Sekarang hampir jam 9 pagi. So ada orang, beberapa orang buat photo shoot juga di sana dan tidak ramai. Sebenarnya jembatan ini di tengah-tengah adalah highway. Saya lupa nama dia, tapi highway lah. So yeah, it's a beautiful bridge. Yeah, so this is the video what I took today. So enjoy it. Lens saya yaitu lens 14mm dari Panasonic.
Karena ini saya nak cuba lens ni saja. So sebab tu saya datang ke sini. Dan ini pertama kali juga saya datang ke Saloma Bridge. Dan ya, tempatnya boleh tahan. Jambatan yang sangat cantik. Tapi kalau malam lebih cantik sebab dia ada lampu dan bertemakan bendera Malaysia dan beberapa kali dia akan tukar-tukar color. Dan yeah, this is 14 mm. You can see everything. 14 mm in full frame. So hope you guys enjoyed the video. So if you guys like it, don't forget to like, comment, and subscribe my channel. See you guys. Bye.